Oke bro, jadi pagi-pagi nih saya dapat kiriman paket nih bro. Ini yang ngirim nih siapa ini? Wah, ini Dini Apriani, ternyata istri sendiri bro. Ini apa isinya ini, belum dibuka ini bro ya. Kok dilihat-lihat nih kayaknya umpan nih. Umpan mancing kayaknya nih bro. Kira-kira kita buka bro, kira-kira apa ini isinya nih? Ini dari Shopee ini bro ya, dari Shopee. Coba kita buka saja. Isinya yang pasti ini umpan nih bro, pasti umpan, masih perawan banget nih, perawan banget nih, belum dibuka sama sekali nih. Oke, dalam plastik, ada plastik lagi, sekarang dari plastik yang putih, sekarang plastik yang hitam. Nah, kita buka bro nya. Wih, benar banget sih. Segeran mulus banget ini. Wow, bagus ini bro. Wah, dapat dua saya ini. Fishing dan good luck. Ini soft rock nih bro ya, ini spesifikasinya nih, kita lihat dulu nih spesifikasinya. Oh iya nih ya, soft rock ini bro, soft rock 3 cm nih bro. Ini dari pengirimannya dari Geo Fishing ini. Geo Fishing. Oke, terima kasih nih buat mami. Dapat kiriman saya ini. Kita lihat aja isinya bro ya. Kira-kira nih, aduh kok gelap nih, mendung ini bro. Jadi saya dikirim ini ada dua warna nih. Dua warna, ini ada yang hitam. Tahu kalau saya lagi senang mancing gabus ini, biar nggak ke laut kali mungkin. Ini bro ya, tuh. Kecil banget nih bro. Tuh yang hitam. Bagus nih bro. Ini beratnya kira-kira berapa gram? 0,02, mungkin sekitar 20 gram ya. 20 gram berarti satunya ini 10 gram bro. Satunya warna merah, merah mencintai ini bro kalau gini bro. Mantap nih bro, singkirin dulu bro. Kotak penting nih. Geo Fishing Soft Rogi. Ini bro ya. Jadi kita lihat kalau masalah biasanya di jamprok kecil seperti ini, biasanya kita tes tuh bro kelenturan karet. Karet. Jadi kalau misalnya gabus makan biasanya kan begini, nah ini begini. Nah, kalau mau nyantol gini biasanya bagus sih bro. Dan bagus ini, nggak terlalu keras nih, empuk. Yang hitam juga sama empuk. Oke bro, segini aja mungkin ya, tajam. Update-nya juga bagus, putih.
mengkilat, putih mengkilat. Biasanya kadang kalau ini kerasa-rasa kurang berat nih bro, tinggal dibuka, habis itu tinggal di tambahin aja timah di sini, biasanya bro, di dalam. Kalau misalnya kurang kurang berat, tapi kayaknya cukup sih 10 gram. Udah mantap. Sofrok mini. Kalau teman-teman mau beli nih, mungkin sekitar ini selain 29.000, mungkin sekitar ya 15 ribuan ini bro, soalnya bebas ongkir sih, mungkin 15 14 ribuan ini bro, 14 ribuan. Nah, nanti kita coba-coba di spot bro. Oke, thanks for watching.